teman-teman, hari ini kita jumpa lagi karena waktu itu sudah profesi satpam, polisi, dokter, guru, pedagang, kita sudah menyebutkan 5 profesi. Sekarang dengan profesi pegawai, ada yang pegawai bekerja di dalam kantor, ada juga yang di luar kantor. Pegawai bekerja sesuai dengan kemampuan atau keahliannya. Ada yang bisa mengoperasikan komputer, ada yang bisa mengoperasikan mesin-mesin industri, menghitung keuangan, bekerja di laboratorium, dan lain-lain. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Dadah.